Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberikan kesempatan untuk kita lagi menyambung bicara kita dalam kitab indahnya solat berjamaah dalam bab yang keempat pada menyatakan muafiq dan masbuk. Pada pertemuan yang telah lalu, kita membicarakan satu masalah. Makmum tidak dapat bersama imam dalam jangka masa yang membolehkan untuk menghabiskan bacaan Fatihah. Maka di sana terdapat dua pandangan ulama, iaitu sekiranya dikhawatiri imam akan rokok sebelum dia sempat menghabiskan bacaan Fatihah, maka dia tidak perlu membaca doa iftitah dan ta'awuz. Bahkan perlulah dia terus membaca Al-Fatihah seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam Syirazi. Kerana meninggalkan, kalau sekiranya dengan dia baca Fatihah ni dibimbangi bahawa dia tidak boleh menghabiskan, baca ta'awuz, baca doa iftitah, nanti tak boleh dihabiskan Fatihah ni, maka terus angkat takbir, Allahu Akbar, baca Bismillahirrahmanirrahim sampai habis. Kan? Tak perlu. Sedangkan doa iftitah ni dan ta'awuz ni merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Rasulullah tak pernah meninggalkan baca doa iftitah, membaca ta'awuz. Dulu telah kita masuk dalam bab membacakan ta'awuz sebelum daripada membaca Fatihah dengan lafaz-lafaz yang berbeza. Salah satu yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafsihi. Itu di antara ta'awuz yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sembahyang. Kan? Boleh kalau sekiranya kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu adalah lafaz yang masyhur. A'udzubillahi samii'alim minasyaitonirrajim. Boleh juga. Jadi lafaz yang masyhur yang kebanyakan orang baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi yang Rasulullah baca berbeza sedikit, ditambah di hujung. Min hamzihi wa nafkhihi wa nafsihi. Minta lindung daripada gangguan, daripada fitnahnya, kan? Jadi itu yang dibaca. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa iftitah. Doa iftitahnya berbagai-bagai. Kan? Subhanakallahumma bihamdika. Ada doanya Allahumma apa Allahu akbaru kabira. Jadi berbagai-bagai. Jadi tidak ditinggalkan. Tetapi dalam masalah sekiranya seseorang itu masbuk. Masbuk ni tertinggal daripada imam dengan takbir yang pertama, takbiratul ihram. Jadi kalau sekiranya dia membaca Fatihah, dia membaca ta'awuz, nanti dia baca Fatihahnya, dia tertinggal, imam dah rokok. Kan? Jadi dengan sebab itu Al-Imam Syirazi menyebutkan terus kepada Fatihah. Pandangan yang kedua, bahawa sekiranya sangkaannya kuat, sangkaannya kuat, dia angkat takbir Allahu Akbar,
sangkaannya kuat dengan dia membaca doa iftitah, dia baca ta'awuz, maka dia masih sempat lagi untuk menyempurnakan fatihahnya, maka sunat baginya membaca doa iftitah dan membaca ta'awuz. Jadi ini atas kita kan? Jadi ada jalan penyelesaian bagi masalah-masalah yang jadi ketika mana kita masbuk, ini masalah. Masalahnya diberikan jalan penyelesaian. Jadi kalau kita ni masalah dalam keadaan ini, kita tak tahu nak membezakan yang mana, maka bagusnya datang awal. Itu yang paling baik kan? Hilang semua masalah, datang lebih awal ke masjid. Imam takbir, kita takbir, itu lagi bagus kan? Namun sekiranya imam telah rokok sedangkan masbuk masih belum menghabiskan bacaan Fatihah, maka di sana ada tiga pendapat di dalam mazhab Syafi'i. Ya, imam dah rokok, makmum yang masbuk belum habis lagi membaca suratul Fatihah. Jadi bagaimana pandangan dalam mazhab Syafi'i? Sebab di sini kita kena ambil perhatian. Kita semayangnya berjamaah lama, tapi terkadang-kadang tersalah dari sudut peraturan ataupun cara kita melakukan. Di cara dia melakukan tu salah, yang menyebabkan ada kalanya semayang boleh jadi batal. Ada menyebabkan semayang yang rakaat yang dilakukan tidak dikira sebagai rakaat. Jadi ini memerlukan kepada pemahaman, ilmu dan sebagainya. Maka disebutkan sekiranya dia belum membaca sedikit pun daripada doa iftitah atau ta'awuz. Ini dalam masalah imam telah rokok sedangkan dia masbuk masih belum habis baca Fatihah. Bagaimana keadaannya? Contohnya dia telah sampai Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imamnya Allahu Akbar. Imamnya baca Qul a'udzu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad. Ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa min syarri hasidin idza hasad. Dia ihdinas siratal mustaqim. Masih lagi dalam Fatihah. Imamul Allahu Akbar. Dia masih lagi. Maka pendapat yang paling sahih di dalam mazhab Syafi'i, sekiranya dia belum membaca sedikit pun daripada doa iftitah atau ta'awuz, maka dia hendaklah terus rokok dengan baki surah Fatihah yang tidak sempat dihabiskan dan telah gugur, dan dia dikira mendapat satu rakaat. Manakala jika dia telah membaca doa iftitah dan ta'awuz, dia perlu membaca surah Fatihahnya dengan sempurna. Ini pendapat yang paling sahih, tuan-tuan. Kalau sekiranya seseorang itu dia sembahyang kan, dia sembahyang, maka dirasakan kalau dibaca auzubillah doa iftitah bismillah, baca auzubillah doa iftitah auzubillah, maka dirasakan dia tak sempat, maka dia pun baca Fatihah kan. Ketika mana dia baca Fatihah, imam perokok, dia masih dalam Fatihah lagi, imam rokok, maka pada waktu itu gugur bacaannya, bacaan itu ditanggung oleh imam dan dia terus kepada rokok, tak payah habiskan sebab dia masbuk. Sebab yang ini dia kembali balik dalam masalah yang atas, orang sempat baca doa iftitah ta'awuz kan. Saya ulang balik, sekiranya seorang makmum dia membaca Fatihah dalam keadaan dia tidak meyakini kalau dibacanya doa iftitah dan a'udzubillah dia dapat menghabiskan Fatihahnya, tak diyakini, maka dia pun baca Fatihah terus, dia terus kepada Fatihah.
Ketika mana dia baca Fatihah, imam rokok. Dia baca Fatihah tadi, belum selesai bacaannya, imam pun rokok. Jadi bagaimana situasi orang begini, dia terus kepada rokok, meninggalkan baca Fatihah, dan dianya ditanggung oleh imamnya. Bacaan tu ditanggung oleh imam. Itu satu keadaan. Ini pendapat yang sahih. Manakala jika dia telah membaca doa iftitah, diyakini tadi, kalau dia baca doa iftitah, dibacanya ta'awuz, Fatihahnya dia boleh habis. Lalu dia pun baca doa iftitah, dia pun baca apa ni, membaca a'udzubillah. Ketika mana dia baca Fatihah, imam rokok, maka kepadanya perlu membaca Fatihah sampai sempurna. Itu nampak dua keadaan yang berbeza, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi dengan sebab itu, kalau orang dia masuk ketika mana jadi masbuk, kan, dia kena tengok masalah. Ini yang nak membaca doa iftitah ni ialah rakaat yang pertama. Dalam rakaat kedua tidak ada lagi doa iftitah. Kalau dia masuk dalam rakaat kedua, walaupun dia rakaat pertama, tidak ada lagi doa iftitah. Tidak ada lagi doa iftitah. Ini kalau sekiranya dia masuk imam takbiratul ihram, dia masbuk dalam rakaat yang pertama. Nah, jadi dia tengok perlu tak dia baca doa itu. Jadi ketika mana seorang makmum dia masuk dalam rakaat yang pertama, imam telah membaca Fatihah, maka dia tengok, aku ni jenis baca lambat. Dia baca lambat. Kalau aku baca doa iftitah, nanti aku baca a'udzubillah, imam ni tengoknya laju pula hari ni, buat hujan, datang naik motor. Oh, ini kalau aku baca doa iftitah ni memang tak habis Fatihah ni. Maka dia Allahu Akbar, imam dah baca surah, dia terus Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nanti kalau imam rokok, tinggalkan bacaan tu, terus bersama dengan imam. Jadi kalau orang yang nombor dua, dia masuk, aku pun boleh laju, kan? Diangkatnya takbir Allahu Akbar, dibacanya doa iftitah yang pendek, kan? Baca doa iftitah. Doa iftitah ni ada yang pendek, ada yang panjang. Dibaca yang pendek lagi. Jadi bila dibaca yang pendek, dia baca a'udzubillah. Baca a'udzubillah pun yang pendek, a'udzubillah minasyaitanirrajim. Dia pun baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Fatihahnya yang biasa, yang biasa selalu dibaca. Bukan yang laju. Yang biasa dengan kadar dia baca. Itulah bacaan harian dia. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim. Maka ketika mana maliki yaumiddin, imam pun rokok, dia pun teruskan. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kena disempurnakan, baru dia boleh rokok. Jadi tuan-tuan, itu pendapat yang sahih. Pendapat yang kedua dalam masalah yang pertama, dia perlu menyempurnakan Fatihah dan dibenarkan terlewat daripada imam disebabkan terdapat keruzuran. Oleh itu ia diharuskan meneruskan solatnya secara bersendirian di belakang imam. Ini maksud sembahyang bersendirian ni bukan tak berimam. Maknanya dia tinggal seorang-seorang. Imam dah rokok, imam dah iktidal, dia masih lagi stay dengan apa? Qiyam dia. Itu maksud dia. Jadi seorang makmum ketika mana dia sembahyang, dia terlewat, dia perlu menyempurnakan Fatihahnya walaupun dia terlibat terlewat daripada imamnya dengan sebab uzur. Sebab dia ada uzur, keuzuran. Oleh itu ia diharuskan meneruskan solatnya bersendirian di belakang imam. Setelah selesai membaca Fatihah, dia terus rokok, iktidal dan sujud sehinggalah dapat ia bersama dengan imamnya. Nah, walaupun imam tadi dah sampai kepada sujud, nanti dia habis Fatihah, dia terus rokok, iktidal, lepas tu dia sujud, kan?
Imam pada waktu tu duduk di antara dua sujud. Dia naik di antara dua sujud, dia imam pun sujud balik. Nanti diikut di belakang. Kan? Namun dia dibenarkan terlewat sekadar tempoh tiga rukun yang panjang sahaja. Apa rukun yang panjang? Disebut di bawah. Rokok, sujud pertama, sujud kedua. Tu. Jadi orang yang terlewat, yang kerana keuzuran, dibenarkan dia tertinggal tiga rukun yang panjang dan dua rukun yang pendek. Apa rukun pendek? I'tidal. Duduk di antara dua sujud. Itu rukun pendek. Kenapa dinamakan dia rukun panjang? Kerana boleh memberi ruang kepada doa, kepada zikir untuk masuk. Sebab tu dalam sembahyang ketika mana rokok, bukan setakat subhana rabbiyal a'la wa bihamdi aja yang boleh baca. Kita boleh baca subuhun quddus rabbul malaikati waruh subhanakallahumma wa bihamdik na allahumma ufilli, kan? Nanti kalau tu dia sujudnya baca allahumma ufilli allahumma ufilli na allahumma ufilli zambi, kan? Ha, jadi macam-macam doa boleh masuk di situ. Adapun di dalam waktu duduk di antara dua sujud, ada doa dia khas, tak ada tambahan. I'tidal, tak ada tambahan, kan? Ha, jadi dengan sebab itu tak boleh. Jadi bagaimana keadaannya? Gini. Ketika mana imam telah rokok. Ha, jadi imam rokok, itu rukun yang panjang. Makmum masih baca Fatihah. Ketika mana makmum menyelesaikan Fatihah, makmum turun, imam naik, i'tidal, satu rukun telah berselisih. Mana satu rukun panjang selesai. Imam masuk rukun yang kedua, rukun pendek, iaitu i'tidal. Dia pun rokok, imam nanti sujud. Maknanya satu rukun pendek, satu rukun panjang, satu rukun pendek. Ketika mana dia i'tidal, imam tadi sujud, duduk di antara dua sujud. Sekarang imam telah meninggalkan dia pada dua rukun panjang. Apa dia? Rokok dan sujud. Imam masuk kepada rukun yang keempat. Rukun yang kedua, rukun pendek. Jadi rokok, i'tidal, sujud, duduk antara sujud. Makna dua rukun panjang, dua rukun pendek. Jadi dia ada berbaki lagi satu rukun panjang lagi. Kalau sekiranya dia masih baca Fatihah, sedangkan ini dah dua rukun, nanti bila imam turun balik kepada rukun yang kelima, iaitu rukun yang ketiga, rukun panjang, kalau dia masih lagi membaca Fatihah, dia masih lagi qiyam, maka sembahyangnya diberi dua pilihan. Itu nanti masuk dalam bab lain. Diberi dua pilihan. Sama ada mufaraqah ataupun ditinggalkan bacaannya, terus dia bersama dengan rukun imam tadi, rokok dengan sujud tadi, ataupun duduk di antara dua. Ha, begitu keadaan, kan? Ha, itu jalannya. Maka setelah selesai membaca Fatihah, ia terus rokok, i'tidal dan sujud sehingga dapat ia bersama imam. Namun dia dibenarkan terlewat sekadar tempoh melakukan tiga rukun yang panjang sahaja, dan dikira telah mendapat rakaat tersebut. Jadi walaupun tertinggal tiga rukun yang panjang, orang-orang ni dikatakan uzur. Bila uzur ni bukan uzur syar'i, uzur di dalam sembahyang kerana terlewat dengan perbuatan imam, maka ia diberikan kemaafan dan dia dapat rakaat, dikira dapat rakaat. Tetapi jika dia tidak menyempurnakan Fatihah dan terus rukuk dengan sengaja, sedangkan tadi dia apa? Dia baca doa iftitah, dia baca a'udzubillah. Tetapi jika dia tidak menyempurnakan Fatihah dan terus rukuk dengan sengaja dalam keadaan mengetahui, maka solatnya batal disebabkan meninggalkan Fatihah dengan sengaja. Yang ini yang banyak tidak diketahui oleh orang. Ini yang banyak tidak diketahui. Dia sembahyang masbuk, dibacanya doa iftitah, dibacanya a'udzubillah. Tapi bila imam rokok,
Fatihahnya baru separuh ditinggalkan dengan sengaja. Diingat boleh, rupa-rupanya tidak boleh. Semayangnya batal. Sedangkan semayangnya berpuluh-puluh tahun dan macam tu. Ini yang menjadi masalahnya tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ini pendapat di dalam mazhab Syafi'i. Kan? Pendapat dalam mazhab Syafi'i. Supaya diketahui dan dipahami. Sebab tu masalah masbuk muwafiq ni adalah masalah yang perlu dipelajari dan dihadamkan supaya bila semayang tidak berlaku kesilapan. Kan? Okey. Apa pendapat yang ketiga? Dalam pendapat para ulama mazhab Asy-Syafi'i, iaitu pendapat yang ketiga dalam mazhab Asy-Syafi'i juga. Dia tidak perlu rokok bersama imam. Orang yang terlewat ni imamnya telah rokok dan iktidal, dia tidak perlu bersama dengan rokok bersama imam dan meninggalkan bacaan Fatihah, bahkan dia dikira mendapat satu rakaat. Dia perlu rokok bersama imam dan meninggalkan bacaan Fatihah. Maknanya kalau imamnya telah rokok, orang yang masbuk tadi terus dia rokok bersama dengan imam, maka tinggalkan bacaan Fatihah. Bahkan dia dikira mendapat satu rakaat, namun jika dia tetap meneruskan bacaan Fatihah hingga selesai, maka ia dikira sebagai orang yang terlewat tanpa keuzuran. Kan? Jadi orang yang menyelesaikan Fatihahnya, maka ia dikira sebagai orang yang terlewat tanpa uzur. Sekiranya imam mendahulunya dengan rokok sedangkan dia masih membaca Fatihah, lalu bangkit berdiri untuk iktidal, maka dia dikira tidak mendapat rakaat itu. Tengok tuan-tuan. Ini semuanya pendapat. Kan? Pendapat. Orang yang masbuk, kiranya imam mendahului dengan rokok sedangkan dia masih baca Fatihah, lalu imam bangkit daripada rokoknya untuk yang tidak, maka dalam masalah ini, pendapat ini dia kata dah tak dapat dah. Dah dikira sebagai rakaat. Rakaat itu tidak jadi dapat kepada dia. Maka dia dikira tidak mendapat rakaat. Hal ini kerana dia tidak mendapat mengikut imam pada sebahagian besar daripada rakaat itu. Jadi yang ini mesti kita perhatikan baik-baik. Jadi pandangan-pandangan ni, tengok pendapat yang paling sahihnya di atas. Pendapat yang nombor satu itu adalah pendapat yang paling sahih, yang diterima pakai. Kan? Jadi kalau nak pakai pendapat, pakai yang sahih. Kerana di dalam masalah usul fiqah disebutkan apa kaedah usulnya, al-khuruju minal khilafi mustahabbun. Al-khuruju minal khilafi mustahabbun. Keluar dari mana masalah khilaf itu adalah sesuatu yang dituntut. Ada pendapat. Khilaf. Keluar daripada khilaf. Ambil yang paling sahih, yang diterima ramai. Itu ambil. Lebih selamat. Mana di sini ada tiga pendapat. Pendapat ni kata boleh, pendapat ni kata tak boleh, pendapat ni kata dapat rakaat, ni kata tak dapat rakaat. Ada pendapat yang berbeza-beza, ambil yang paling rajihnya, yang diterima ramai oleh orang, oleh kebanyakan ulama, maka yang itu dipakai. Kena tengok kaedah usul. Mesti tahu maksud kaedah usul. Kan? Semayang ni bukan setakat semayangnya. Walaupun tahu dalilnya semayang, wa'akimus solah. Tetapi masalah bila timbul, masalah-masalah furuknya mesti diketahui masalah usulnya. Kan? Masalah-masalah usul inilah yang menentukan. Adapun masalah furuknya, masalah usulnya tak jadi masalah. Sembahyang tetap 13 rukun. Itu masalah usul. Masalah furuknya macam mana? Ni kalau berlaku ni angkat begini, macam ni. Ini masalah-masalahnya. Dalam masalah usul, Fatihah wajib kerana rukun. Itu wajib. Masalah a'udzubillah, doa iftitah, nak baca tak baca,
dibaca dapat tidak, itu masalah furu'. Ulama berkhilaf macam mana nak baca ke tak baca. Orang masbuk, orang muafiq, kena baca ke tak baca, itu masalah furu'. Dia masalah cabang. Jadi mesti diingati, mana al-khuruju minal khilafi mustahabun, keluar daripada khilaf tu sesuatu yang dituntut. Okey, soalan. Dia kembali kepada masalah sebelum. Adakah solat terbatal? Orang-orang yang disebut tadi. Al-Imam Haramain menyebutkan pendapat yang paling sahih ialah solatnya tidak batal jika masbuk tersebut tertinggal satu rukun. Jadi Al-Imam Haramain mengatakan orang yang semayang, dia masbuk. Ketika mana dia masih baca Fatihah, imam telah rokok, mana semayangnya tak batal. Jika dia masbuk tertinggal satu rukun, sama ada keadaannya seperti bukan masbuk. Ada orang yang muafiq tapi masbuk. Orangnya muafiq, semayang dengan imam, imam angkat takbir Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar. Asalnya muafiq tapi jadi masbuk sebab bacaan, bacaannya lewat, ataupun bacaannya dia jenis apa ni, orang yang gagap. Ini bukan gagap yang dibuat main-main, memang semula jadi original gagap namanya. Bukan dibuat-buat. Kalau dibuat tu salah, batal semayang. Ini orang yang memang asalnya dia muafiq, dia boleh jadi masbuk. Oleh kerana gagapnya, susah dia nak menghabiskan Fatihahnya. Maka tertinggal dia rukun, rokoknya tertinggal, maka orang ni dikira dapat rakaat. Kan? Ataupun orangnya yang bacanya memang lambat, itu termasuk dalam uzur juga. Dia sama ada dia gagap atau yang jenis lambat. Memang begitu. Daripada lahirnya sampailah ketua, lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Walaupun dah diganti gearboxnya, tetap macam tu juga. Bismillahirrahmanirrahim. Imamnya PU. Jenis laju imamnya. Ditinggalkan imam. Nah. Maka orang ni uzur, termasuk dalam istilah keuzuran. Jadi namun demikian dia tidak dibenarkan rokok kerana rokok sudah tidak dikira baginya. Jadi sama keadaannya, dia kata seperti mana orang yang masbuk, orang yang tertinggal tadi kan, yang dianya apa ni, jika masbuk tersebut tertinggal satu rukun, sama keadaannya seperti bukan masbuk. Kan? Jadi orang-orang yang macam ni sembahyangnya tetap sah, tapi rokok itu sudah tidak dikira baginya, bahkan hendaklah terus mengikuti imam bergerak kepada melakukan sujud, jadilah ia masbuk yang mendapati imam ketika mana sujud dengan satu rakaat tidak dikira baginya. Nanti ditambah, imamnya bagi salam, nanti ditambah satu rakaat. Kerana rakaat yang tadi hukumnya dia tertinggal, sah semayang, tetapi rakaat itu tidak dikira bagi dia. Jadi begitu. Dipandang oleh ulama-ulama mazhab fiqah Asy-Syafi'i, keuzuran yang dimaksudkan dengan keuzuran. Kan? Yang maksud uzur ni macam mana? Pengarang kitab Sabilul Muhtadin menyebutkan, menyebutkan bahawa jika seorang makmum itu terkemudian daripada imam disebabkan uzur, adalah seperti mana berikut. Bagaimana orang yang diistilahkan uzur dalam solat, kan? Yang diberi kemaafan tadi, terlewat bacaan dan sebagainya. Okey, yang pertama, lambat membaca bacaan yang wajib kerana was-was atau terlalu khusyuk. Ini satu. Was-was. Dia datang bacanya was-was.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah, 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 Malik yaumid. Panjang. Orang rokok Allahu Akbar. Ha, tu was-was. Bahaya orang kena penyakit was-was ni. Sebab tak ada ubat. Kalau pergi ke hospital kan, obat was-was satu. Orang yang nak bagi tu pun was-was nak bagi kita. Bagi ubat. Kan? Ha, kan? Was-was tak ada penyakit, mesti dilawan. Kerana was-was lahum syaitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, baca bismillah. Baca qul a'udzu birabbin nas. Lalu dihembus, puh puh. Nah, kiri dihembuskan kanan. Baca. Orang datang was-was. Itu sebabnya sebelum daripada sembahyang dibaca a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Dalam surah mukmin, surah mukminun dibaca ada ayat tu. Kan? Dibacanya di awal sebelum daripada sembahyang. Ataupun dibacanya lafaz ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ataupun dibaca a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Jadi ketika mana orang yang datangnya gangguan was-was, baca qul a'udzu binnas, dihembus, puh puh. Ia isyaratnya seperti mana berludah. Itu kalau gangguannya kan dibaca. Ataupun terlalu khusyuknya, ini jarang berlaku. Bacanya khusyuk sampai dia tak sedar bahawa imam dah rokok. Ini bukan khusyuk, dia tak ingat. Nah, dibacanya bismillahirrahmanirrahim. Rasulullahnya lain. Rasulullah itu dia sampai ketika mana pernah satu ketikanya Rasulullah dia solat, dia terlupa rakaat. Sehingga lepas sembahyang Zulyadin datang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, sembahyang ni dikasar ke atau kau terlupa? Rasulullah tanya sahabat, betul ke sembahyang ni kurang? Rasulullah, para sahabat kata, kurang ya Rasulullah. Rasulullah kata, tidak lupa, tidak kurang. Tidak terlupa kan? Dan tidak ada dalil wahyu menurut. Kerana apa Rasulullah sembahyang dua rakaat ya? Kerana bukan terlupa. Pandangan mazhab fiqah bahawa di situ terlupanya Rasulullah kerana nak jadi hukum. Tetapi dipandang oleh ulama-ulama tasawuf, terlupanya Rasulullah kerana Rasulullah sampai kepada makam syuhud. Bila dia sembahyang, dia tak ingat semua sekali. Makam syuhud. Kita ni sembahyang kalau dalam fiqah memang terlupa. Kalau masuk dalam makam apa ni, tasawuf, bukan makam syuhud, makam dunia masuk. Mak tu angkat Allahu akbar. Mana kunci tadi? Itu bukan makam syuhud. Itu makam dunia masuk. Sebab tu terlupa rakaat. Itu berbezanya kita tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Terlupanya dari sudut fiqah kerana nak menjadi dalil kepada orang yang akan datang. Kalau terlupa macam mana nak buat? Orang tahulah ada hukum, Rasulullah pernah tertinggal dah lepas sembahyang. Jadi Rasulullah pun berdiri, angkat takbir, Allahu Akbar, ditambahnya satu rakaat, ditambahnya dua rakaat, kemudian sebelum daripada salam disujud sahwi kan. Jadi orang tahu nanti hukumnya nak buat macam mana. Kalau tak ada dalil, nanti orang nak buat macam mana nak berhukum. Itu jadi masalah. Jadi dipandang daripada kacamata ulama-ulama yang berbeza-beza. Pandangannya tasawufnya berbeza, pandangan fiqahnya berbeza, masya-Allah. Kan? Itu makamnya tinggi tuan-tuan. Kita ni dua makam. Makam lupa tu makam kita. Tu memang makamnya selalu lupa. Angkat je. Dan makam bukan makam syuhud, makam tidak khusyuk.
itu makam gitu. Semayang yang angkat takbir Allahu Akbar. Ada orang batuk kat belakang. Siapa pula yang batuk kat belakang tu? Tu Pak Imam yang tanya. Siapa pula yang batuk kat belakang? Batuk belakang aku pula. Lain kali kalau batuk semayang lah ujung sana, nyangkit pula kat aku nanti. Itu makamnya apa? Makam tidak khusyuk. Bukan makam syuhud. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang keduanya, makmum yang muafik membaca doa iftitah dan ta'awuz sebelum al-fatihah hingga imam rokok atau hampir kepada rokok. Ini juga dikira orang yang uzur. Dia semayang muafik. Maksud muafik ni apa? Wafaqa ma'a imam. Fakabbar imam, fakabbar makmum. Imam takbir atau imam Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar. Maka makmum yang muafik yang membaca doa iftitah dan ta'awuz sebelum dia membaca al-fatihah hingga imam rokok atau hampir kepada rokok, ini juga orang yang dikatakan uzur. Istilahkan dia orang yang uzur. Yang ketiganya, imam sudah rokok sedangkan makmum masih lagi berdiri membaca fatihah, ini juga keuzuran yang dimaafkan. Dia baca fatihah, imamnya dah rokok, maka keuzuran yang dimaafkan. Makmumnya muskil. Muskil sama ada ia sudah membaca fatihah atau belum. Dia dah angkat takbir, dia dah baca fatihah. Kerana imam ni suaranya sedap, bacanya macam Abdul Rahman Huzaifi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dia dah baca fatihah dah tadi, tapi dia dengar imam tu baca. Imamnya, masaluhum kamasalil ladzi istauqada nara. Aku ni dah baca fatihah ke belum? Dia jadi apa? Muskil dia. Dah baca ke belum? Dah baca ke belum? Imam pun terus lagi. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Dah baca ke belum? Dah baca ke belum? Asyik tanya dah baca ke belum? Dia pun baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Imam perokok. Pada waktu itu ini orang yang uzur. Sebenarnya dia dah baca, tapi ragu dia, datang keraguan. Dia pun baca balik. Jadi muskil dia, kan? Itu pun dimasuk dalam istilah uzur. Yang ke ni biasa berlaku nak? Biasa. Kadang-kadang kita semayang berlaku jadi begitu. Suara imamnya bagus-bagus. Nanti kadang-kadang kita pun jadi ragu-ragu tadi. Dah baca ke belum? Jadi biasa berlaku. Yang kelimanya, makmum teringat ia telah meninggalkan al-fatihah. Dia angkatnya, dia sibuk bacanya tadi, bacanya doa iftitah, dia berhenti. Jadi dia mendengar bacaan imamnya, sedangkan dia terlupa, dia belum lagi membaca fatihah. Lalu dibaca fatihah, maka imam perokok. Maka ini juga diistilahkan uzur. Dan yang seterusnya, imam itu terlalu cepat membaca fatihah dan terus rokok sebelum makmum selesai membaca fatihah, walaupun dalam keadaan tidak khusyuk. Ini juga termasuk dalam istilah uzur. Makmum yang diberikan kemaafan di dalam sembahyang walaupun tertinggal, sama ada rukun pendek ataupun rukun panjang. Maka kesemua keadaan di atas merupakan keuzuran yang dimaafkan. Jadi tengok keuzuran kita ni di mana, masuk kat mana keuzuran kita. Jika makmum terkemudian daripada imam sebelum berlaku tiga rukun yang panjang,
Namun rukun yang pendek tidak dikira sebagai i'tidal dan duduk di antara dua sujud. Apabila makmum selesai membaca Fatihah dan imam berada pada sujud yang kedua, iaitu rukun yang ketiga daripada rukun panjang, kan? Dia dah sujud kedua dah. Makmum hendaklah rokok dan melakukan perbuatan solat mengikut tertib kerana tiga rukun yang panjang masih belum berlalu daripadanya. Jadi kiranya tadi dia selesai baca Fatihah, imam dah rokok yang kedua, dah sujud yang kedua, maka dia tu rokok. Rokok, i'tidal, kan? Kemudian sujud, imam dah naik, dia baru sujud. Adakah dia dikira orang yang tertinggal dapat rakaat? Maka orang ni dia dapat rakaat sebab dia masih lagi ketika mana imam pada sujud yang kedua dia dah turun untuk rokok. Jadi dia masih lagi berada, belum lagi tertinggal pada tiga rukun yang panjang. Dia masih lagi berada. Jadi makmum taklah rokok dan melakukan perbuatan solat mengikut tertib kerana tiga rukun yang panjang masih belum berlalu daripadanya. Namun jika makmum terkemudian daripada imam melebihi tiga rukun yang panjang, seperti imam berdiri menuju ke rakaat yang kedua atau duduk tahiyat sedangkan makmum masih belum selesai membaca Fatihah, maka hendaklah ia memilih salah satu daripada dua perkara di bawah, iaitu niat bermufaraqah, menyelesaikan solatnya bersendirian, atau meninggalkan bacaannya terus melakukan perbuatan yang sama dengan imamnya seperti pada ketika sama ada imam berdiri atau duduk tahiyat, hendaklah ia menambah satu rakaat lagi. Maka pilihan di atas juga diberi kepada makmum muafiq, iaitu makmum yang sempat bersama dengan imam dan mendapat masa yang cukup untuk menghabiskan bacaan Fatihah dengan kelajuan yang sederhana. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bila nak semayang tengok orang muafik juga boleh jadi batal semayangnya, orang yang masbuk juga boleh batal semayangnya. Jadi ketika mana dia nak meninggalkan Fatihah, nak menghabiskan Fatihah, seorang makmum yang masbuk dia kena tahu bagaimana kaedah yang dibenarkan dalam hukum fiqh, kerana ianya bukan direka-reka, ianya tentu datangnya daripada tunjuk ajar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana Rasulullah bersabda sallu kama raaitumuni usolli, kamu sembahyang bagaimana kamu melihat aku sembahyang. Masalah masbuknya, masalah muafiknya, semua diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan sebab itu mesti dipaham. Insya-Allah masuk kepada soalan yang lain, ketika mana imam harus memanjangkan sujud. Bila kala seorang imam disuruh untuk memanjangkan sujudnya, memanjangkan tahiyat akhirnya, memanjangkan rokoknya, bila keadaannya? Jadi perlu diketahui juga orang yang nak jadi imam, supaya memberi kesempatan kepada makmum. InsyaAllah temu kepada hari yang lain sekiranya diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna وآسرنا ولا تعصر علينا وارضنا وارض عنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. السلام عليكم.